Tadulu. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum, selamat sore, selamat datang. Udah siap? Udah gantung belum? Udah ya. Ini meja pegang di sini aja ya biar enakan ininya. Oke. Udah ada ready di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke, teman-teman, kebetulan saya ada di IMS 3. Oke, ini showroom kita alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nih, musiknya kekencangan nih. Matiin aja. Ya, oke. Alhamdulillah showroom kita sudah berjalan dari tanggal 9 kemarin, yang showroom ketiga ini. Dan kemarin di video sebelumnya juga sudah sempat saya upload beberapa video tentang motor, situasi showroom, dan alamat showroom. Dan sekarang video ini saya mau review unit yang ada di Aris Motorsport 3 dan di Aris Motorsport 1 di sebelah. Review kondisi motor dan harganya. Oke? Biar tidak terlalu panjang durasinya, kita langsung saja. Oke? Alhamdulillah, kemarin di dalam 3 hari yang kemarin udah banyak yang laku di sini. Dan sekarang sisanya ini. Kita mulai dari unit yang mana enaknya, Ton? Ini aja dulu ya. Oke, di ujung apa yang merah? Di ujung aja kalian. Di ujung dulu ya. Atau yang merah aja dulu deh. Astagfirullahaladzim! Kenal Bira? Oke, ini motor tahun 2019, nicknya 2012, All New Ninja. Oke, All New Ninja, ini motor sudah menggunakan beberapa variasi, seperti windshield-nya, RM, ini harganya sekitar 1 juta sekian. Terus winglet-nya sudah pakai yang made in Korea. Terus di belakang sudah menggunakan under tile. Oke, dan sekali lampu sennya. Nah, untuk motornya semuanya perfect, mulus, bagus. Dan ini juga sudah menggunakan frame slider. Oke, frame slider dari mana? Dari Agna ya. Oke, kelebihan motor ini kilometernya. Kilometernya sudah berjalan, bisa dicek ke sini. Ini kilometernya baru berjalan 602. Oke, 602 ya. Untuk kondisi mesin dia pasti standar sniffing nih. Langsung nyala, oke. Dan motor istimewa tahun 2018, nick 2018 ya, pemakaian 2019. Kita matiin aja ya. Ini motor memang gak dipakai, tapi orangnya senang dimodif, ya dimodif sedikit lah ya, divariasi ya, bukan dimodifariasi. Kekurangan motornya apa? Kekurangan motor ini cuman spabornya dia lupa naruhnya di mana. Jadi pas kita beli ya begini. Dan untuk motornya kilometernya baru 600 perak. 600 perak artinya motor tidak jalan. Baru sekali servis. Dan untuk motor ini kita jual di angka 49.900. Silakan buat teman-teman yang lagi cari All New Ninja, kondisi barang antik. Kilometer rendah ya, low KM. Sangat KM banget, sangat rendah banget, 600 perak dengan angka 49.900 sudah mendapatkan motor ganteng begini. Oke, buat teman-teman yang pingin beli motor ini silakan. Kalau teman-teman pingin distandarin, nanti kita bisa pindahkan spabor yang ini ke sini dan ini ke situ kita pindahin. Kalau nggak suka dengan tampilan seperti ini, bisa. Tetap harga sama, 49.900 sudah mendapatkan motor antik. Kilometer 600 perak, pajak panjang, oke? Di sebelah. Sekarang kita ke sebelah. Ini tahun 2019 bulan 5. Alhamdulillah ini sudah sold out ya. Kemarin sudah di DP orang sama motornya. Ditukar tambah kemarin. Tukar tambah sama R15-nya. Dan R15-nya alhamdulillah sudah laku, sudah sold out. Dan kita tidak bicara ini lagi yang tipe ABS ya 2019. Ini juga murah kita jual kok. Oke, sebelahnya ini ada warna hijau All New Ninja juga tahun 2018. Kondisi pajaknya bulan 3. Hidup pastinya. Kilometernya kita cek kilometernya. Nah, untuk kilometernya baru 5.800, bisa dilihat sama kamera. Oke, kita coba cek engine.
Oh, ininya ini ada kunci rahasia ya. Oke. Okay. Oke, okay, kondisi mulus, bagus. Mantap semua, Bro. Untuk harga ini motor kita kasih warna hijau 2018 48.900. Kilometer baru 5.900. 5.800 tadi, oke. Okay. Kita ke sebelah ya. Dan ini ada motor CBR tapi tidak dijual ini. Yang ini tidak dijual. Oke, okay, kita JetX dulu deh. Ada JetX, ini alhamdulillah hari ini ada proses buat pengcoveran kredit, jadi ada pengajuan kredit ini motor. Jadi buat teman-teman yang beli cari JetX silakan. Dan ini kita stoknya sebenarnya masih ready, cuman lagi proses buat pengajuan kredit. Nah, ini ada JetX lagi, ini kebetulan pakaian saya pribadi. Buat sementara tidak dijual dulu, kalau dijual nanti deh. Tunggu saya puasin dulu, masalahnya modifnya lumayan. Buat modifnya ada 60 juta, Bro. Oke, kita ke sebelah. Nah, di sebelah ada Ninja dari sana kameranya biar jelas ya. Nih. LTD tahun 2016 kilometer baru 10.000 ongoing. Apa LTD ini udah pasti ABS ya. Limited edition ABS 2016 warna grey. Grey Army ya, mantap. Dan kalau LTD ternyata ada pakai frame slider seperti ini nih. Keren, velgnya ada pasti warna merah. Bagus, kondisi motor bagus. Kita jualnya sangat. Dan bannya juga ada pakai Betrek S22. Untuk harga ini kemarin kita sempat harganya di angka 42,5. Buat di konten ini, di video ini kita kasih 41 aja. 41 ya jual ya, Tan. Oke. Dan sebelahnya ini kita ke sini. Ada Kawasaki 250 EV KRT, Kawasaki Racing Team tahun 2016, pajak bulan 10. Untuk kilometernya kita cek berapa ya. Kilometernya ada berjalan 19.000 ongoing. Harga untuk motor ini kita kasih cukup murah, 2016. Di angka, kemarin berapa jualnya? 500. Ini 39.900 saja, di bawah 40 juta nih, 39.900. Silakan Bro. Yang berminat untuk motor ini 39.900, motor pajak hidup tahun 2016, yang mau kredit juga bisa, silakan. DP-nya berapa? 6,5. Ah? 5,5 ya, 5,5. Oke, 5,5 boleh. Terus ini anniversary 250 tahun 2015, pajak bulan 1, NIK 2014. Knalpotnya menggunakan Yoshimura slip-on. Untuk kilometernya ini baru 10.000 ongoing. 10.000 ongoing. Anniversary warnanya hijau putih. Jadi ini edisi ulang tahunnya Kawasaki. Edisi ulang tahunnya Kawasaki ya. Harga kemarin buka harga berapa, Ton? Ketinggian. Kasih aja 40 juta. 40 juta ya. 40 juta. Silakan yang mau dengan motor ini Yoshimura knalpotnya, oke. Dan ini tahun 2016, bulan 9, pajak hidup pasti sampai 2022. Untuk kilometer ini sudah berjalan 13.000 ongoing. 13.000 ongoing. Ini kemarin dibuka harga berapa? 41.900 2016. Oke, okay, yang ini di bawah 40. Beda kondisi dan kilometer di 19.000, ini 13.000, ini 4.500 saja. Ya. 4.500 itu bisa nego loh, Ton. Oke, okay, bisa nego. Oke, okay, dan sekarang sebelahnya cutting, full cutting 2016 juga, pajak bulan 6, panjang pastinya. Untuk kilometer ada berapa nih? Ini salah satu motor favorit saya, untuk warna ya, dan kondisi cuttingnya. Ini baru berjalan 15.000, oke, okay, kita bisa samakan harganya dengan ini, 40.500. Ya? Oke, okay, sekarang kita ada di satu unit Honda CBR, tahun 2020, bulan 4, kondisinya mulus, bagus, warna hitam doff. Untuk speedometernya baru berjalan 579 perak. 579 perak. Coba cek di kilometer. Rangka-rangka merah. Tahun 2020. Berarti baru banget nih motor. Kondisi pajak bulan 4. Hidup pastinya. Dan teman-teman silakan bayar ini motor di harga 49.900. Tahun 2020 loh. 2020. Jadi di bawah 50 juta. Jadi 49.900 untuk Honda CBR ini. Kilometer 500 perak. Oke. Okay. Di sebelah kunci kita lewat sini. Oke. Okay.
Kita cek ke depan. Ayo, durasi dah berapa menit? 9 menit. Oke. Kita lanjut sampai full ya. Gak apa-apa. Sekalian review sekalian. Nah ini. Tahun 2019, 98, sudah sold out ya. Ini mau kita kirim, ini kena hujan kemarin. Jadi belum dilap aja ini. Nah, barusan tadi udah ada yang transfer, kasih tanda jadi, mau dikirim. Oke, ini rangka merah sudah sold out. Sudah sold out, kita lihat ke sebelah. Coba. Kita ke sebelah, AMS1. Apa dibantuin aja? Ulang baru, oke, okay, udah.